Narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi untuk kita semua. Bertemu kembali di program Sapa DRB bersama saya, Arif Darmawan. Selamat pagi adik-adik, selamat pagi Pak Lili Sulistyo. Gimana kabarnya? Baik, Pak Arif. Baik, Pak Arif. Terima kasih. Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Pagi hari ini kita akan membahas materi kelas 8 dengan judul atau tema adalah Hewan Sahabatku. Bersama narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Lili Sulistyo. Beliau adalah pengajar di SLBD YPAC Bandung. Sesi ini sampai dengan pukul 10, mungkin lebih 5 atau lebih 10 menit, karena tadi sesi 1 ada sedikit waktunya agak bergeser, panjang sedikit. Jadi mudah-mudahan pukul 10 atau 10 lebih 5 gitu Pak ya, kita bisa selesai sesi ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan ketik pertanyaan di kolom chat. Kolom chat diketik, pilih to all participant. Jangan lupa pilihnya to all participant. Sehingga saya bisa membacanya, kemudian bisa saya sampaikan ke Pak Lili. Kemudian nanti akan ada hadiah pertanyaan dari Pak Lili, itu hadiah pulsa. Pasti sudah biasa ya di sini ya adik-adik ya. Namanya adalah kuis Ki Hajar Sapa DRB. Pasti semangat ya. Nanti kuis Ki Hajar ini nanti Bapak Lili, mohon kalau Bapak Lili ingin pada sudah waktunya tiba kuis, nanti silahkan disampaikan, saya akan membantu Pak ya nanti ya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari bersama-sama kita ikuti materi dari Bapak Lili Sulistyo. Untuk itu kami persilahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sahabat rumah belajar dimanapun berada di seluruh Indonesia. Bapak guru, para orang tua siswa yang mungkin hari ini juga ikut mendampingi anaknya belajar di RBSL. Jangan bosan-bosan, hari ini Pak Lili masih mengajar. Mudah-mudahan sudah banyak partisipannya ya Pak Arif ya. Dan insya Allah sampai 1 jam ke semua adik-adik diharapkan turut atensi perhatikan juga kepada Bapak dan Ibu guru serta para pendamping untuk tidak bosan-bosannya selalu ini dan ya. Nah, Bapak ingatkan dalam kegiatan belajar online ini jangan sampai tujuan semata hanya untuk mencari kuis atau hadiah ya. Itu bukan, tapi di sini karena pandemi di negara kita, maka belajarnya dirubah di rumah masing-masing ya, sama dengan sekolah belajar di sekolah ya. Nah, alhamdulillah Pusdatin Kemendikbud sudah memfasilitasi kegiatan belajar online ini ya. Terima kasih kepada fasilitator. Pak Arif ya, slide pertama. Seperti tadi Pak Arif sampaikan bahwa hari ini Pak Lili akan menyampaikan pelajaran untuk SMP LBD atau Tuna Daksa, khususnya kelas 8, dan mengenai subtemanya adalah Hewan Sahabatku. Bapak ini ngajarnya sekarang di SLBD YPAC Bandung. Siapa yang sudah pernah ke Bandung? Pernah, Pak. Pernah. Ya? Ada yang pernah, ada yang belum. Mudah-mudahan semuanya sehat. Ya, wabah di negara kita cepat berakhir. Ya, semuanya pada bisa kembali lagi berwisata bermainnya, khususnya ke Kota Bandung. Ya, baik. Kita lanjut kembali. Ya, itu perkenalan dari Bapak. Nah, seperti biasa, Bapak mengharapkan adik-adik rumah belajar sebelum memulai atau belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan yang mau memimpin doa siapa?
Ya, agama Hindu, Pak. Ya, agama Hindu, oh, Pak. Oh ya, maaf ya. Silakan. Mungkin yang beragama Islam. Pak, siap. Silakan. Lopi tipni ilman waltukni pahma. Amin. Amin. Halo? Enggak ada suaranya, Bapak. Yang ada suara. Yang ada. Udah aja. Udah aja. Lilik kemilik kayaknya, Pak. Enggak. Halo, Pak. Iya. Mampu mengamati tentang cara hidup siswa sendiri, kemudian siswa mampu mendata hasil pengamatan, cara makhluk hidup menyesuaikan diri. Lalu bahasa Indonesia ada tiga, tujuannya supaya adik-adik mampu menyebutkan organ tubuh hewan berdasarkan teks bacaan, kemudian siswa mampu menyebutkan fungsi masing-masing organ tersebut berdasarkan teks bacaan, dan ketiga siswa menyampaikan ringkasan teks bacaan tentang anggota tubuh. Baik, lanjut ya. Akan sampaikan dulu mengenai teks yang ada di sini. Kira-kira ada peserta yang mau membacakan? Kesempatan buat adik-adik peserta. Silakan kalau ada yang mau membaca. Saya ada di depan ya. Supaya adik-adiknya aktif, tidak hanya berparis. Ya, silakan. Pak Ujan. Ya. Ya, Miftah Pak. Fauzan. Tidak apa-apa, Fauzan. Sudah siap, Fauzan? Saya bacakan, Pak. Akan dibacakan, Fauzan. Langsung aja, Pak Ujan, silakan. Ditunggu. Yang keras bacanya. Aduh, ini jangan-jangan baca dalam hati nih, Pak. Bacanya bukan dalam hati ya. Dibaca biar teman-teman yang lain mendengar. Ya, bacakan, Pak. Ya, bacakan, Pak. Ya, siapa ini? Hendra, Pak. Putus tuh. Silakan Hendra. Langsung Hendra. Macam-macam adaptasi morfologi pada hewan. Kelangsungan hidup organisme dipengaruhi oleh tiga hal, yakni adaptasi, seleksi alam, serta perkembangbiakan. Dengan beradaptasi, makhluk hidup yang mampu bertahan akan berlangsung hidupnya. Yang tidak mampu bertahan akan punah. Dalam peristiwa ini, alam akan berperan sebagai penyeleksi. Sedangkan perkembangan untuk melestarikan jenisnya sehingga kelangsungan hidupnya terjaga. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Berdasarkannya, adaptasi dikelompokkan menjadi tiga. Yakni adaptasi morfologi atau bentuk tubuh, adaptasi fisiologi atau kerja tubuh, serta adaptasi tingkah laku atau behavioral. Morfologi adalah penyesuaian makhluk hidup melalui perubahan bentuk organ tubuh yang berlangsung sangat lama. Adaptasi ini mudah dikenali karena tampak dari luar.
Contoh aneka jenis paruh dan tipe mulut dan aneka akar, batang dan daun pada tanaman. Ya, terima kasih Dendra Maulana dari Bengkulu ya. Bagus. Ya, sudah bisa baca Dendra. Lancar bacanya ya. Terus rajin belajar ya. Ya, Pak. Coba ya, akan dari teks bacaan tadi bahwa kelangsungan hidup organisme itu dipengaruhi oleh adaptasi, seleksi alam, serta pengembangbiakan. Nah, ini adalah proses penyesuaian ya makhluk hidup terhadap lingkungannya. Kalau seleksi alam itu adalah proses ya, seleksi alam terhadap makhluk hidup terhadap makhluk hidup di lingkungannya, serta biakan. Perkembangan biakan itu yaitu berkembang biak ya, ada induk, kemudian beranak ya, anaknya menjadi besar, kemudian anak yang juga kemudian berkembang biak lagi, terus seterusnya begitu. Itu perkembang biakan ya, sehingga dengan di muka bumi ini, di lingkungan ini terus berlanjut hingga sampai sekarang. Bayang kalau kelangsungan hidup organisme itu di negara kita khususnya itu terkendala permasalahan. Contoh misalkan kalau terjadi kebakaran hutan. Nah, hewan-hewan yang ada di hutan itu tentunya atau bahkan akan berpindah ke tempat lainnya. Nah, sebagian makhluk yang ada di hutan itu itu. Kemudian ada bentuk adaptasi. Ada tiga bentuk adaptasi, yaitu adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi itu apa? Adaptasi hewan atau makhluk hidup terhadap bentuk tubuhnya. Nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Lalu yang kedua, adaptasi morfologi. Adaptasi makhluk hidup ya terkait dengan fungsi kerja tubuhnya. Dan ketiga adalah adaptasi. Dia akan dijelaskan di slide berikutnya. Next. Terima kasih, Indra. Ya, Bapak baca. Sama-sama, Pak. Nah, Bapak sekarang akan tayangkan gambar mengenai adaptasi morfologi. Tadi adaptasi morfologi itu apa? Penyesuaian bentuk tubuh. Ya. Nah, contohnya, adik-adik bisa dilihat di sebelah kanan, itu ada gambar mengenai beberapa burung dan bentuk paruh dan kakinya. Ya. Contoh adaptasi morfologi. Contoh paruh dan kaki burung berbeda sesuai makanannya. Ya. Adik-adik lihat. Adik-adik mungkin sering bahkan pernah melihat berbagai macam burung, bukan? Nah, setiap jenis burung itu kalau jenisnya berbeda pasti bentuk fisiknya itu atau bentuk morfologinya itu, bentuk tubuhnya itu akan berbeda ya, karena itu adalah proses alam penyesuaian morfologi terhadap hewan atau makhluk hidup untuk bisa bertahan hidup. Contohnya di sini ada hewan yang bentuk cakarnya tajam, seperti misalkan burung elang. Kalau kita perhatikan burung elang, itu kalau mencari mangsa, dia hinggap di puncak pohon karena matanya yang tajam melihat mangsa. Misalkan terlihat ada kelinci yang keluar dari sarangnya. Dengan secepat kilat, si elang lalu menyambar itu kelinci. Nah, si kelinci pontang-panting lari ketakutan. Dalam waktu sekejap, si elang berhasil mencengkram kelinci tersebut dengan menggunakan cakarnya yang tajam. Seperti itu ya. Mungkin adik-adik juga sering melihat di gambar-gambar atau di video-video ya. Nah, sepintas itu penjelasan mengenai adaptasi morfologi. Dan burung-burung lainnya juga termasuk bebek, angsa, dan lain sebagainya ya. Next. Sekarang adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi itu apa?
Kata Hendra tadi dibacakan adalah penyesuaian fungsi organ tubuh organisme terhadap keadaan lingkungan. Itu ya. Di sini ada contoh gambar ikan. Setiap ikan dengan jenis yang berbeda itu bentuk dan cara hidupnya tentunya berbeda. Kalian pernah lihat menyaksikan ikan piranha ya? Ikan piranha itu kalau dia lagi memakan ikan yang tenggelam ya, kemudian dengan secepat kilat dia hancurkan itu hewan yang tenggelam itu dimakan ya, dicabik-cabik ya dengan segerombolan ikan piranha. Nah, karena makan daging, piranha itu mempunyai gigi yang tajam. Atau seperti itu ya. Dan kalian bisa lihat jenis-jenis ikan lainnya. Coba, kalau kalian pernah makan ikan apa di dapur? Ikan mas. Ikan mas, coba. Berikan gambaran mengenai ikan mas. Lele. Ya. Bentuk, ya, lele. Itu bagaimana bentuk tubuhnya? Organ tubuhnya berbeda-beda ya? Ya. Nah, emas, lele, kemudian ikan apalagi tuh? Ikan kakap dan sebagainya ya. Tuh secara fisik berbeda-beda. Nah, itu karena proses penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungan. Baik, sekarang yang ketiga, contoh adaptasi fisiologi. Bisa kelihatan oleh kalian di dalam layar komputer kalian di bawah tadi ada yang menyebutkan tentang ikan lele. Nah, ini di bawah kan ada ikan lele. Bagaimana adaptasi fisiologi ikan lele? Coba Bapak akan sepintas bacakan. Ya. Ikan yang hidup di laut beradaptasi dengan cara banyak minum, tapi mengeluarkan urin sedikit dan pekat. Sedangkan ikan yang hidup di air tawar beradaptasi sedikit minum, beradaptasi dengan sedikit minum dan mengeluarkan urin yang banyak dan encer. Oleh karena itu, lele yang hidup di air tawar itu licin ya. Coba kalian pegang, beli misalkan di pasar ikan lele itu pasti licin. Nah, itu berarti ikan lele air tawar. Nah, itu adalah contoh adaptasi fisiologi pada ikan lele. Sebaliknya ya, ikan lele yang ada di air tawar, yang hidupnya di air tawar, dengan di air laut akan berbeda adaptasi. Yang kedua, kalian bisa lihat ada gambar apa itu? Belahnya lele. Itu rayap. Ya. Rayap ya. Rayap memiliki organ yang dapat menghasilkan enzim selulase. Senarai pertumbuhan. Nah, rayap itu dia kalau di hutan-hutan makan ya, daun-daun ya yang berjatuhan dia makan. Nah, itu fungsinya adalah untuk menghasilkan enzim, disebut dengan enzim selulosa, ya. Selulosa. Jadi makanan yang dia makan dalam tubuhnya, serat tumbuhannya itu dicerna si rayap ini, ya. Pernah kalian melihat rayap? Pernah. Ya, coba perhatikan ya. Bagaimana proses adaptasi fisiologi pada rayap? Ini hanya sekedar contoh, yang lainnya masih banyak. Lanjut. Setelah Bapak menjelaskan secara deskriptif, Bapak sekarang akan menampilkan penjelasan videonya. Mudah-mudahan ini dapat membantu adik-adik peserta belajar online di sini untuk bisa memahami apa yang Bapak jelaskan. Oke, siap? Menonton video mengenai adaptasi hewan. Kita lebih kurang, parit ini 6 menit kurang.
Bentar ya. Iya, Pak. Sudah dari tadi Om Kai, Pak. Lebih, sudah. Ini nak, kita jemain nak dulu, nak. Halo, Pak. Halo, Pak. Videonya ini, Pak, ya. Tidak terplayback dengan baik ini, kayaknya, Pak. Sinyalnya. Sinyalnya lem. Pak Lili ini mau play video. Play video Mas Toto. Pak Lili, mungkin bisa keluar dulu, Pak. Ada cara yang lain, Pak, untuk share video bisa biar lancar, Pak. Bisa saya bantu mungkin, Pak? Halo, Pak Lili. Boleh. Mas Toto. Lili, hello. Stop. Halo. Jadi ini, Pak, di optimize for motion and video dulu, Pak. Oh, ini Pak. Halo. Ya, bagaimana Bapak Mas Toto? Itu stop sharing dulu. Stop sharing. Bentar, saya rekornya saya. Bentar ya. Selanjutnya adik-adik sekalian, masih tetap ya di sini adaptasi tingkah laku. Nah, adik-adik sekalian coba perhatikan di sebelah kiri ada dua gambar. Gambar yang pertama tentang apa? Lumba-lumba. Lumba, betul. Lagi apa lumba-lumbanya itu? Lagi melompat. Lompat. Ya. Lumba-lumba biasanya ada di mana itu? Melompat. Di pantai, di laut. Ya. Betul. Ada yang pernah melihat lumba-lumba? Pernah. Ada dalam mimpi baru pernah. Masya Allah. Belum. Saking maunya ya Bu ya, sampai terbawa mimpi. Ya, nanti kalau udah aman di negara kita main ya. Bu Ancol kalau yang terdekat ke Jakarta ya. Di situ ada ikan lumba-lumba. Nah, contoh dari setingkah laku ini, itu adalah hewan mamalia laut. Ya. Nah, tingkah laku seperti ini dilakukan oleh ikan lumba-lumba. Putus-putus, Pak. Putus-putus ya, maaf. Putus-putus, halo, jelas? Halo, jelas nggak suara Bapak sekarang? Kalau saya jelas sih, Pak, mendengarkannya. Jelas, Pak, ya, jelas. Ya. Baik ya, lanjutkan ya. Jadi, adaptasi tingkah laku jelas pada hewan lumba-lumba dengan cara melompat ke permukaan air. Tujuannya untuk apa? Ada yang tahu? Tujuan ikan lumba-lumba melompat. Menyerap oksigen. Iya, betul ya. Untuk mengambil oksigen. Nah, itu dengan cara keluar melompat. Ya, dan dalam melompat itulah ya ikan lumba-lumba sedang mengambil ya atau menghirup oksigen di udara. Nah, tujuannya adalah supaya tetap hidup ya. Kalau ikan lumba-lumbanya terus berada di air, ia akan mati ya. Karena ikan lumba-lumba itu sebagian itu harus mengambil udara di permukaan air ya. Sekarang perhatikan gambar yang kedua di bawah ikan lumba-lumba. Siapa yang tahu ada hewan apa itu? Bunga belalang. Ada belalang, ada yang bilang bunglon. Yang betul bunglon ya. Bung,
bunglon itu apa? Bunglon. Ah, bunglon itu bunglon. Ya. Ya. Bunglon itu apa bahasa daerah masing-masingnya? Ada yang punya kata lainnya? Sesuai daerah. Kalau di Bapak di Sunda itu namanya londok. Bahasa Indonesianya bunglon. Ya. Disebut bunglon oleh masyarakat kita karena dia mampu melakukan mimikri. Ada yang tahu apa itu mimikri? Kata lain dari mimikri? Merubah warna kulit menyesuaikan tempat yang diingapi oleh dia. Betul. Ini Hendra ya? Bukan, Pak. Hendra ya. Komarta. Siapa? Kurang jelas. Komarta. Bagus ya. Ntar lagi bisa jawab ya. Jadi contoh yang kedua, mutasi tingkah laku terhadap hewan itu terjadi pada hewan bunglon. Bunglon melakukan mimikri tujuannya untuk apa? Atau melakukan apa namanya ya? Penyamaran dengan lingkungan sekitarnya. Jadi dia kalau hinggap di daun yang berwarna hijau, maka dia merubah kulitnya itu berwarna hijau daun sama seperti tempat di mana dia hinggap. Nah, tujuannya untuk apa? Bunglon melakukan mimikri tujuannya untuk apa? Yang tahu? Halo? Ada yang tahu bunglon melakukan mimikri untuk apa? Kurang jelas mungkin suara Bapak ya? Ya, bunglon melakukan mimikri itu untuk melindungi diri dari mangsa, ya. Sehingga sulit untuk terlihat. Kita lanjut aja ya. Nah, selanjutnya, burung memiliki bentuk kaki yang berbeda-beda, disesuaikan dengan tempat hidup dan jenis mangsa yang dimakan. Berdasarkan lingkungan dan jenis makanan yang dimakan, bentuk kaki burung dikelompokkan menjadi 5. Perhatikan adik-adik sekalian. Nah, ini adalah bentuk adaptasi ya burung ya dengan berbagai macam bentuk paruh dan cakarnya. Bisa ini disebutkan ayam. Ayam, bentuk paruh dan cakarnya bagaimana? Bentuk kaki burung. Hewan ini termasuk burung ya. Bentuk paruh dan cakarnya seperti ini. Karena burung tersebut atau ayam tersebut adalah kaki burung pejalan kaki seperti ini ya. Pasti kalian ada yang punya atau melihat atau sering ketemu dengan ayam di rumah ya. Selanjutnya, yang kedua, bentuk kaki burung pemangsa. Kita perhatikan, burung elang. Lihat, bentuk paruh dan cakarnya dia berbeda dengan ayam. Ya, paruhnya tajam, melengkung ke bawah. Ya, kemudian cakarnya juga setajam pisau. Berbeda kan? Yang ketiga, bentuk kaki burung pemanjat. Ada yang tahu ini burung apa? Ini adalah burung pelatuk. Ya. Karena dia jenis burung pelatuk, maka kita perhatikan paruhnya setajam dari burung ayam, ya, karena dia membuat rumah dengan cara mematuk-matuk dahan pohon, ya. Nah, cakarnya pun kalian lihat berbeda dengan cakar burung pemangsa, contohnya elang dan ayam. Kedua, bentuk kaki burung berenang. Nah,
ini adalah bebek, laput. Betul. Ya. Ya, punya seput. Oh, bebek ya. Tumpul. Ya, betul. Kalian pasti pernah lihat di tengah-tengah sawah. Sering kita lihat gerombolan bebek ya. Ya. Dan bentukannya mempunyai selaput. Kenapa selaput? Kenapa bebek punya selaput? Karena untuk lumpur. Iya, betul. Coba kalian perhatikan. Coba lihat kalian. Kalau orang yang mau menyelam, itu dibantu. Kakinya itu seperti kaki bebek ya. Membantu supaya renangnya itu cepat. Ya. Pakai sepatu. Ya. Seperti ini. Jadi membantu untuk menggayuh. Ya. Selanjutnya, yang kelima. Bentuk kaki burung petengger. Apa itu petengger? Kata lainnya apa? Suka diambil suaranya ya. Ya, oleh orang-orang ya dijual di pasar burung, ya. Dan kalau di hutan, dia suka bertengger di dahan-dahan. Ya. Kemudian dia berkicau. Perhatikan bentuk paruh dan kakinya. Kaki burung petengger ini panjang. Kenapa dia supaya kuat untuk mencengkeram dahan pohon, ya, di mana dia bertengger. Baik, lanjut. Bentar ya. Bentar kok susah. Bentar. Nah. Sekarang perhatikan. Ada gambar apa di sana? Penguin, penguin. Penguin. Ya. Di kita ada enggak hewan penguin? Siapa yang kenal ya penguin? Enggak ada. Ada. Di rumah saya ada. Penguin ini hewan susah ditemukan di daerah tropis seperti Indonesia. Ya. Yang suhunya panas. Nah, kalian bisa temukan hewan penguin ini di daerah mana? Kutub Utara. Kutub Utara atau Kutub Selatan. Rumah saya ada. Selatan ya. Karena di sana banyak es tebal yang kadang-kadang ada es abadi di sana ya, saking dinginnya tidak tersentuh oleh sinar matahari. Jadi kita alhamdulillah ya, tidak sedingin daerah kutub. Di kita cuma ada musim hangat dan dingin ya, hujan dan panas. Alhamdulillah, sehingga tanah di negara kita subur makmur, retora harjo. Nah gitu ya, nah, tinggal bagaimana kita mengelolanya, kekayaan berdaya alam yang ada di negara kita dengan baik, ya. Coba siapa yang mau bantu baca mendeskripsikan tentang penguin ini, silakan. Yang keras suaranya, silakan. Pak, kalau penguin itu di, iya. Gimana? Ada yang jelas suaranya? Bisa bantu baca? Penguin merupakan hewan yang hidup di daerah kutub yang baru dingin. Mengapa penguin hidup di kutub yang dingin? Sejak lahir, penguin memiliki bulu yang tebal. Bulu yang tebal ini membuatnya merasa hangat, walaupun berada di daerah dingin. Ini merupakan bentuk penyesuaian diri penguin terhadap lingkungannya. Iya, terima kasih. Tepuk tangan, aplaus deh buat adik yang pintar ini ya. Udah lancar membacanya ya. Terima kasih ya, udah bantu Bapak membaca. Jadi pasti penguin ini mempunyai apa namanya bulu yang sangat tebal karena ini adalah proses penyesuaian diri penguin terhadap lingkungannya yang dingin ya, dengan lingkungan yang penuh dengan es yang tebal. Bayangkan kalau di
hewan lembu atau ayam yang ada di negara kita dibawa ke sana. Kira-kira hidup tidak? Mau tanya apa, Pak? Tidak, kenapa? Sebentar ya, ada yang mau tanya boleh. Kenapa? Saya punya, Pak. Ayam dan... Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa kalau ayam... Kenapa, Pak, putus suara? Putus ya. Ya, ini kayaknya sinyalnya ya kurang mendukung. Sudah jelas lagi? Jelas lagi kayaknya ya? Sudah jelas, Pak. Ulangi pertanyaannya ya. Kira-kira, ada bisa jawab nggak? Kalau ayam atau sapi disimpan di daerah kutub. Bentar ya, ini loncat. Bentar, loncat sendiri. Ayo, pertanyaannya bisa jawab? Tidak, Pak. Ayam dan sapi bisa tinggal di daerah kutub? Kenapa? Kenapa tidak bisa? Betul, ya. Nah, walaupun... Permisi. Putus, Pak, ya. Ada trouble nih di jaringannya Pak Lili ini kayaknya. Coba diulang, Pak. Tunggu dulu adik-adik ya. Ini kayaknya ada bermasalah jaringan Pak. Kurang kedengaran, Pak. Atas ketidaknyamanannya kembali lagi jelas. Sini ada judulnya, berjudul organ tubuh burung ya. Apa itu organ? Organ itu bagian tubuh di tidak terdengar, Pak Lili. Kemute mungkin, Pak. Sepertinya kemute. Ini saluran, ya. Saluran untuk ya, makasih ya. Trakea ini adalah organ tubuh burung ya, untuk memasukkan makanan yang dia makan ya. Kemudian selanjutnya ada juga paru-paru, sama hewan ternyata ya dengan kita, ada organ paru-paru. Organ paru-parunya berada di atas punggung ya, di sini kita lihat. Lalu yang selanjutnya, pundi-pundi udara. Ayo kira-kira, kenapa di burung ada pundi-pundi udara, organ? Organ tubuh burung, kenapa ada pundi-pundi udara? Agar saat dia terbang, dia tidak jatuh. Betul ya. Nah, seperti ini, dicontoh oleh orang-orang pintar untuk membuat kapal ya, kapal atau pesawat. Kapal itu kapal apa ya, yang kapal selam, dia bisa berada di bawah berlama-lama, bawah dasar laut maksudnya, kemudian bisa sesekali ke atas. Kemudian pesawat terbang juga ya, sama. Ini mencontoh kepada organ tubuh burung ya, yang ada pada burung yang disebut dengan pundi-pundi udara. Baik, next. Sebentar ya. Ya, Pak.
Bentar, masih loading juga ini. Solo. Pak, boleh bertanya, Pak? Kolom chat, Bang. Yang bertanya boleh ditulis di kolom chat. Jadi kalau mau bertanya silakan tulis di kolom chat. Lagi, Pak. Lili. Ntar nggak bisa berpindah ini. Mengingatkan juga Pak Lili, waktunya ternyata ya. Tinggal 8 menit lagi, Pak. Iya, mangga ya. Pak, karena ada masalah, kita percepat saja ya. Ada problem. Iya. Ini kenapa nggak bisa berpindah ke slide nih? Ke ini kan di scroll. Error lagi. Mungkin ini Pak ya. Slide-nya ya, gak bisa berpindah Pak ya. Iya betul Pak. Komputernya ngehang kayaknya nih ada gambar. Iya betul. Dan itu.